Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara semua, sebangsa setanah air, juga semanusia. Ini alhamdulillah saya tidak mengira, tidak menyangka bisa sambang-sambung serawung silaturahmi anjang sana ke desa Ngelo. Bukan Ngelu ya, Ngelu, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Ini berada di Ngirli, pinggir kali Sungai Bengawan, Solo. Dan nampaknya perbatasan dengan Ngawi, Pak ya. Seberang sungai. Blura. Malah. Blura. Masya Allah. Dan ini di pelosoknya pelosok. Saya kesini Pak Kiswoto. Ini berkaitan dengan anakmu ini, Andita, yang nyantri di Nurul Hasan, tempatnya Mbah Jalal, pondok pesantren yang banyak tari sufinya di Ngeraho. Dan dengan ya Pak Anissa ini juga sama kan. Dan alhamdulillah saya syukuri ini, di luar dugaan saya bisa sambang-sambung ke rumah yang indah ini. Dan tentu berkaitan niki anu Pak, kangge bangun peseduluran bebarengan. Ya ning kula niku kedah kenal keluarga niku. Ngerti lho niku. Nah niki pupung kula teng mriki nggih matur nuwun sanget kale panjenengan. So, Anissa sama ini Andita. Sepanjang niki Andita mondok terus kenal tari sufi niku nacara raos panjenengan pripun, Pak? Seneng. Senenge pripun, Pak? Kan saged serawung kalih kanca-kanca kathah nggih. Pripun nggih? Kanggo niku saged pawasane sakit luas ngoten nggih. Anda bising niku nggih. Nggih. Lah terus Andita sendiri sepanjang mengalami ya kesana kemari bertemu teman-teman itu pasti punya kesan. Apa? Nggih, seneng. Lah seneng, seneng terus-terus itu. Iya, anu sakit kenal. Mbah Minto. Nggih, derekaken kiai. Dan itu teman-teman nampaknya saya dengar sendiri di mana-mana kesan dan anunya begitu itu. Jadi ya kebersamaan, perseduluran itu penting karena akan mewadahi Pak aman bocah. Oh iki serabungnya jelas, oh, mriki-mrikine jelas, ngoten sehingga terpantau. Tari sufi memang teman-teman untuk menjadi ruang bagi anak-anak muda itu supaya tidak salah bergaul dan supaya terukur satu sehat, karena muter itu pasti bayangan orang itu ngeblak, bingung, mual. Tapi dibalik kepasrahan yang ada di dalam tari sufi tidak, malah dibalik bingung itu naik sedikit pasrah namanya. Untuk itu siapapun yang katanya mengalami bingung, kata Syahrumi, itu tiket. Tiket apa? Tiket menuju kepasrahan. Nah, wis pak utek nganggu akal, wis ora nyandak, mesti ini kudu munggah pasrah. Inilah pengaruh spiritual di dalam tari sufi terhadap attitudes atau tindakan bagi anak-anak. Kalau tanpa ini bisa bahaya. Karena apa? Karena tanpa dorongan seperti itu, ada pengaruh liar yang membahayakan. Monggo derek pinarak bae. Nggih. Niki teman-teman, ini Pak Kiswoto. Kiswoto dan istrinya baru kerja di Jakarta dan semoga selamat terjaga dan memperoleh rezeki yang barokah. Andita ini nomor 2 dan Mbak ini anak pertama. Tapi mondoknya di Al Muhammad Cepu. Sudah punya anak. Berapa? Tunggal. Lah ini siapa? Ini tetangga. Oh, tetangga. Dan terima kasih atas liputan kekerabatan ini karena memang anu Andita, saya ingin setiap tari sufi saya akan temui ayah ibunya, ketemu di mana rumahmu, di mana orang tuamu supaya tari sufi memiliki
kejelasan di dalam muamalah atau pergaulan. Dan saya mendoakan Pak Kes, keluarga penjenengan juga tetap rukun semuanya, anak putu sehat, terus selamat kalau berdiri dan dilimpahi rezeki yang barokah. Ya, yuk kita semangat gini Anisa. Semangat keluarga jempol dan awal masuk ya. Amin. Sugih waras, sugih ilmu, sugih sedulur, sugih apa nih? Sugih rezeki. Ya, terima kasih teman-teman dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi channel untuk ya sekedar tahu tentang mozaik peradaban di Indonesia. Saya meliput tidak hanya soal tari sufi ya, soal kuliner, musik, soal peradaban apa saja yang ada di Indonesia. Dan itu bentuk pengalian dari kebiadaban yang bisa melahirkan Indonesia itu tetap tentrem, rukun dan tidak bisa digoyang oleh siapapun yang akan merongrong negara ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol lah. I love you. Oke.